ada tenaga medis yang pakai APD seadanya gitu. Ini kan sangat berbahaya. Untuk APD yang akan kami buat, yaitu hazmat ya, jadi baju terusan yang ada tutup kepalanya, kemudian pelindung sepatu juga, jadi untuk ngebungkus sepatu. Sekarang bahannya susah di pasaran, terus sekarang juga mau bergerak juga susah karena kita juga stay at home. Masih ada orang baik lah gitu di luar sana. Saya dan Karlin kan juga bukan selebgram yang kayak followernya banyak gitu, tapi ternyata teman-teman sangat mendukung gerakan ini gitu, jadi mereka dengan sadaran sendiri. Wah, bisa nangis nih. Untuk tenaga medis yang berjuang, semangat, kita yang ada di rumah, stay di rumah. I think this is the least that we can do untuk mensupport apa yang kalian lakukan di lapangan. Doa kami beserta kalian pulang dan kembali dengan sehat. Terima kasih banyak.